Oke guys, langsung saja kita menuju ke email kita. Ini ada notifikasi dari YouTube. Kita refresh dulu teman-teman ya. Kita refresh untuk mendapatkan notifikasinya bagi teman-teman yang baru muncul. Lalu kemudian kita klik YouTube Creator. Ini adalah notifikasi dari YouTube teman-teman ya. Halo Yosua Ngopetualang, seperti yang diumumkan pada bulan September, program partai YouTube YPP ingin memperkenalkan cara baru bagi para kreator untuk berkembang dan memperoleh penghasilan. Untuk mewujudkan persyaratan program partner YouTube yang baru akan mulai dirilis di YouTube Studio dalam minggu ini. Apa yang berubah? Salah satu perubahan terbesar adalah partner yang melakukan monetisasi kini akan dapat memperoleh penghasilan dari iklan yang ditayangkan di feedshot. Untuk mengetahui informasi lengkapnya mengenai persyaratan yang baru, buka pusat bantuan teman-teman ya. Dan ini dia yang terpenting. Agar dapat terus melakukan monetisasi sebagai bagian dari program partner YouTube, Anda harus menyetujui persyaratan yang baru paling lambat 10 Juli 2023. Nah ini teman-teman, jika persyaratan baru ini tidak disetujui, maka channel Anda akan dikeluarkan dari program partner YouTube. Nah oke, langsung saja kita menuju ke Google Chrome teman-teman ya. Di sini kita ketik saja studio.youtube.com teman-teman ya, versi web. Kemudian bagi teman-teman yang belum ada di banner paling atas notifikasinya, langsung saja klik pengaturan ya. Kemudian klik perjanjian yang paling pojok bawah teman-teman. Nah ini ada notifikasi di lisensi sini teman-teman ya. Kalian klik saja mulai untuk meninjau setujui atau tidaknya ya teman-teman ya. Kita tunggu loadingnya. Ini kita mulai langkah pertama, klik saja mulai. Kemudian kita baca-baca di sini teman-teman ya. Kita baca-baca. Ini penting sekali teman-teman ya. Karena kalau kita tidak setujui, kita akan diberhentikan dari. Kemudian kita klik centang, lalu klik setujui. Kemudian kita menuju ke langkah kedua, klik mulai. Kemudian kita sort, baca-baca dulu juga teman-teman ya. Kalian baca-baca semua. Kemudian tandai checklist, mulai lagi. Kalau sudah, klik kirim teman-teman ya, yang tombol warna biru. Oke, kalau sudah, klik setujui dan lanjutkan teman-teman ya. Kemudian kita tunggu loadingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, klik aktifkan teman-teman. Nah, lalu muncul lagi. Kita baca-baca, lalu centang lagi, klik mulai. Ini akan sedang proses ya. Kalau sudah seperti ini, aman teman-teman, channel kalian sudah aman untuk tetap terus menjadi bagian dari partner YouTube teman-teman ya. Karena kalau notifikasi ini kalian tidak aktifkan atau tidak setujui teman-teman, maka di akhir tanggal 10 Juli 2023 channel kalian akan diberhentikan dari program partner YouTube. Ini dikhususkan untuk para seluruh kreator YouTuber ya teman-teman ya. Ini wajib kalian isi. Ini bagi teman-teman yang sudah menutupi notifikasi paling atas, kalian bisa klik saja pengaturan tadi ya teman-teman, lalu klik di lisensi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.